Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 April melansir pasukan Vladimir Putin total kehilangan 466.150 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.096 korban yang diderita pasukan Rusia dalam satu hari terakhir. Pasukan Rusia juga total kehilangan 7.279 tank, 13.991 kendaraan tempur lapis baja, 16.065 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.948 sistem artileri, 1.050 sistem peluncuran roket ganda, 776 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.507 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.